Saudi tak kalah, dia buat lagi tinggi daripada Burj Al Arab, menara dia buat. Itu yang Nabi kata betul lah tu. Ya Tawar Walul Nabil dunia. Kemudian apa Syed Omar cerita lagi? Tumman talaqa falabithu maniyan. Kemudian lelaki itu pun berlalu pergi. Baik tu lelaki tu. Nah, Syed Omar cerita beri salam tak beri salam tak tahu lah. Nah, Syed Omar tak cerita dalam ni. Tapi lelaki itu berlalu pun pergi, tak tahu pergi dia tu. Adakah perginya seperti mana puteri Bulian dalam filem Sumpah Orang Minyak? Ah, tak tahulah dia tu kan. Pergi-pergi tu hilang dia kan. Tahulah. Kan? Kalau dalam filem Sumpah Orang Minyak kan, puteri Bulian tu pergi kan, tiba dah hilang. Sebab memang mereka tu jin kan. Jadi Syed Omar kata Syed Omar, dan aku termenung beberapa ketika. Apa yang disyarahkan dalam nota kaki di bawah tu, dengan ia yang bersabdu malian bermaksud satu tempoh yang panjang, iaitu selama 3 hari. Tempoh disebutkan jelas dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan lain-lain. Malian tu bermakna termenung. Syed Omar termenung 3 hari. 3 hari Syed Omar termenung. Dan Nabi puasan. Macam mana Nabi puasan? Sebab ya, kemudian dia ya, thumma qala. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar. Tengok Umar ni termenung kan, yang peristiwa tu. Ya Umar, kata dari Manis Sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Siapa yang bertanya tempoh ini? Lelaki yang kamu nampak bertanya kepada Nabi SAW, kamu tahu tak siapa dia? Fakul tu, Sayyid Umar pun kata, aku berkata, aku menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang lebih mengetahui. Tapi tak tahu Tuhan Allah dan Tuhan yang tahu. Maka saya nak, maka Nabi SAW pun bersabda, qala fa innahu Jibril. Maka sesungguhnya lelaki itu ialah Jibril. Atakum, ya, dia datang kepada kamu, yu'allimkum dinakum, mengajarkan kamu agama-agama. Punya lelaki itu Jibril. Jibril letak dalam bentuk manusia. Sebab kalau Jibril letak dalam bentuk dia sebenar, para sahabat akan pingsan. Nabi tengok pun Nabi berpeluh-peluh lagi, Umar Zamiluni. Tuasah sahabat-sahabat Nabi. Sebab itulah Jibril letak dalam bentuk manusia. Itu pun Sayyidina Umar dah heran tengok. Itu dia ya, hadis yang kita bincang dari bulan yang lalu sampai ke malam ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, itu pada 15 Mac 2019, kita akan sambung dengan hadis yang ketiga. Selesailah kita membincangkan hadis yang kedua dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Hadis yang ketiga akan kita sambung ya pada 15 Mac 2019, hadis yang ketiga, muka surat 36. InsyaAllah bisa berhubungan, kita akan bertemu pada waktu yang sebelumnya. Itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada malam ini, ada manfaat untuk bersama. Dan kita jaga pada lebih baik, baik kepada wakil berkata Allah SWT. Baik kepada kita bersama-sama, dan kita akan berjumpa di dunia sampai ke akhirat. Dan pada mobil sampai ke dunia kasar bahasa dan juga sesuatu kata, semua dari Allah SWT. Dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa Allahumma Nabi Kup.
Minna fikum tukul kini bila ini topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.